kerja dalam proses serius. Bagaimana dengan Allah yang tidak serius? Harus berjuang, harus ada inovasi. Apa yang harus kita buat? Program dari BCNU siapa programnya? Pasti ada apa program? Terus ada inovasi, terus ada perkembangan. Yang ketiga, tanda ikhlas itu apa? Tanda ikhlas yang ketiga itu adalah tidak pernah berpikir diri itu apakah jadi kepala atau jadi kepala. Kalau dalam sebuah perkumpulan atau sudah ikut siapa jadi kepala, itu adalah permodalan keikhlasan. Bahkan mungkin suatu ketika kepala yang dipilih adalah orang sangat bodoh, lebih bodoh dari kita. Tapi orang ikhlas tidak akan pernah memikir begitu semuanya. Kalau ternyata sudah dipilih adalah orang bodoh, anggap saja kita lebih pintar daripada yang dipilih sebagai kepala. Intinya dibuka aja. Ya, dia kedengaran dibuka. Ya, dibuka aja. Dia kedengaran semua. Masuk aja. Khususnya duduknya nyaman, yang penting sekarang. Duduknya nyaman badan. Nyaman. Waspada tentang bisikan setan. Akhirnya ada seorang berkumpul. Jadi jangan dianggap kalau berkumpul di tempat mulia itu gak ada setannya. Oh setannya mungkin dia lapo dan dalam surat al mustaqim. Setan berjanji akan duduk nongkrong di tempat yang baik-baik. Kalau comberan karena tempat maksiat temannya setan sudah. Itu di tempat baik sama teman setan. Kita pun harus lebih hebat dari kita.